Matani wa farhatani wa farhatun inda likairo waktun inda futu wa farhatun inda likairo kegembiraan pada saat mereka berbuka dan kegembiraan pada saat mereka berjumpa. Sebanyak 18 kelompok relawan Kajudi alias Haji Rusdi Mastura menggelar buka puasa dan dirangkaikan doa kesehatan dengan anak-anak panti asuhan dan pondok pesantren Minggu 9 April 2023 di Kafe Pijakan Lalove, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Hadir delegasi relawan dari Palu, Kabupaten Donggala, Sigi, Parigi Motong, dan Poso. Sesuai data panitia, penggagas acara Andi Aril Patal Talau, yaitu simpul relawan yang hadir. Ada Aliansi Relawan Rusdi Mastura yang disingkat Alaram, Sentral Pemenang Rusdi Mastura yang disingkat CPRM, Rusdi Mastura untuk Sulteng atau Rumah Sulteng, Jaringan Rusdi Mastura atau yang disingkat Jarum, Loyalis Judi, Sahabat Muda Rusdi Mastura, Relawan Laskar Kelelawar, Teman Judi, dan Prodeo. Hadir juga tokoh muda Kabupaten Donggala, Datu Wajar, Lama Rauna, dan lainnya. Disebut Aril, acara buka puasa guna merawat tali silaturahmi dan terus mengawal dari luar kepemimpinan Gubernur Rusdi Mastura. Dalam kesempatan itu, relawan Cudi menyampaikan keterangan pers. Momentum bulan Ramadan 1444 Hijriah dimanfaatkan merawat tali silaturahmi seluruh relawan Kak Cudi Haji Rusdi Mastura. Buka puasa kali ini juga menjadi ajang membangun komunikasi dan mengkokohkan komitmen untuk mendukung kepemimpinan Kak Cudi sebagai gubernur membangun dengan gerak cepat untuk tercapai kemajuan Provinsi Sulawesi Tengah. Tahun 2023 adalah tahun politik menyusung pemilu 2024. Baik pemilihan presiden, DPD, DPD RI, DPRD provinsi, kabupaten kota, serta pilkada secara langsung. Gerak sosial politik dirasakan makin dinamis, baik di pusaran realitas dan dunia sosial media. Olehnya itu, kami relawan Kacudi berkumpul hari ini 18 Ramadhan 1444 Hijriah, 9 April 2023 di Kota Palu menyatakan sikap sebagai berikut. Yang pertama, tetap setia dan terus mendukung kepemimpinan Kak Cudi sebagai Gubernur Sulawesi Tengah. Yang kedua, mengawal langkah Kak Cudi dan strategi membangun Sulawesi Tengah yang maju dan sejahtera. Yang ketiga, akan tetap setia dan mendukung apapun langkah politik Kak Cudi di pemilihan Gubernur 2024 mendatang. Relawan Kacudi juga menyerukan yaitu yang pertama, seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga situasi dan kondisi ketertiban dan keamanan di wilayah Sulawesi Tengah yang kita cintai. Yang kedua, untuk tetap menghargai dinamisasi sosial politik secara bermartabat, memegang etika dan budaya masyarakat di Provinsi Sulawesi Tengah. Yang ketiga, bersama-sama dalam bingkai persatuan untuk membantu menangkal isu, rumor, dan fitnah yang mengarah pada perpecahan di masyarakat sebagaimana nasihat Kacudi selama ini.
Demikian pernyataan sikap dan keterangan pers relawan Kak Cudi se-Sulawesi Tengah. Terima kasih. Tertanda Mahathir Mastura, Andono Wibisono, Andi Aril Patalau. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Hidayat Kaili TV melaporkan. Terima kasih pemirsa Kaili TV yang telah menonton berita-berita seputar Indonesia. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya.